Saya Basit Abdul Qadir, Kepala Desa Cigeru, Kecamatan Cigeru, Kabupaten Garut. Saya melaksanakan PKT tahun 2019 dua daerah antara Kampung Cicuruk dan Kampung Sukarame. Yang mana dalam hal ini untuk anggaran tahun 2019 PKT buat Desa Cigeduk dipusatkan pada saluran irigasi yang ada di atas dua kampung tersebut antara Kampung Cicuruk dan Sukarame. Kenapa seperti itu? Karena Cigeduk itu merupakan suatu daerah yang ada di bawah pegunungan Gunung Cikuray, yang mana dalam hal ini sangat rawan terjadinya bencana banjir. Maka dalam anggaran tahun 2019, saya kepala desa memfokuskan satu titik antara tembusan Kampung Cicuruk dan Sukarame. Yang mana dalam pekerjaan PKT tahun 2019 ini, saya melibatkan 350 orang warga masyarakat miskin untuk ikut andil dalam gerakan padat karya tunai tahun 2019. Adapun kendala-kendala yang terjadi atau permasalahan yang terjadi, telah terjadi banjir buat tahun ini udah 4 kali di lokasi yang sama yang sekarang sedang dilaksanakan padat karya tunai. Demikian pernyataan saya tentang program PKT tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendamping desa, pendamping kecamatan, Pak Kasih PMD, Ibu Camat, juga reng-rengan yang ikut mensukseskan tentang terlaksananya program padat karya tunai tahun 2019. Terima kasih Menteri Desa, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Dana Desa. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini saya bisa berpartisipasi dengan masyarakat saya yang ada di RT RW 05, RT 03, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Lurah yang ada di Desa Cigedu, Kecamatan Cigedu, Kampung Sukarame ini, Ibu Camat, ya, ini rawan banjir. Setiap hujan selalu banjir. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Bapak Presiden. Bila ada yang kata-kata yang kurang tepat, kalau salah, dan maaf yang sudah terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.